Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello class, how are you today? I hope all of you is great Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya rabbal alamin Hari ini bertemu lagi dengan Miss Milda ya Kita belajar bersama-sama Belajar mata pelajaran bahasa Inggris Before we start our lesson, let's pray together. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahadrati Nabi Mustafa. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitil karim wa ila hadratis -sih Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadratis syekh Hasyim Asyari wa ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanirrahim Al Al Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim Amin Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Allahumma soli solatan kamila tahu wasalim salaman taman ala sayidina muhammadiniladi tan halu bihil uko dua tan fariju bihil kurobu watu kudo bihil hawa isu watu nalu bihil Ibu Wa husnul hawatimi wa yustaskul kumamu Bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sotihi fi kulli ilam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah Today we are going to study about spelling. Mengeja. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengeja. Let's study to spell. Mari belajar mengeja. Nah, di sini Miss Milda mempunyai beberapa contoh kata dalam bahasa Inggris. Karena kebetulan tugas anak-anak hari ini adalah mengeja, jadi Miss Milda akan memberi contoh cara mengeja yang benar ya. One, November. N O V E M P E R 2 Sunday S U N D A Y 3 Next day N E X T D, D A Y 4 Monday M O N D A Y, 5. December, D E C E M B E R, begitu ya cara mengejarnya. Thank you for your attention. Good luck for your task today. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga lancar untuk tugasnya hari ini, ya. Jangan lupa nanti, ketika mengirim video, anak-anak memakai baju yang menutup aurat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.